أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله. Pertamanya, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Hari ni umur berapa dah belaka ni? Hari ni tak boleh tanya, tahun ini kan? Dah naik dah satu nombor kan masing-masing kan? Masya-Allah. Ada lagi yang tak sedar tu, dia sebut lagi umur lama dia. Hari ni dah 2 hari bulan 1 2019. Kalau ikut kalendar hijrah lagi tua kita ni. Ha, sebab kalau kalendar hijrah dia ikut Qamariyah kitaran bulan. Kalau ikut Masihi ni kitaran Syamsiyah kitaran matahari. Kitaran bulan lebih pendek setiap bulan. 29 kebanyakannya. Kalau kitaran Masihi ni yang 2008, 2009 yang kita ikut kata kalendar orang bukan Islam ni biasanya 30-31. Saya tak ingat berapa jumlah, berapa tahun. Tak silap dalam 30 tahun kita kena tambah satu umur kita. Kalau dah 30 tahun dia sebenarnya 31. Ha, macam itulah. Kalau 60 sebenarnya 62 dah dia. Ha, sebab kalau ikut betul-betul kalendar hijrah kita sebenarnya lebih tua daripada cara perkiraan kita pendaftaran kita di IC tu. Sebab IC tu kan ikut tarikh lahir Syamsiyah ataupun bulan Masihi. Ha, kalendar bukan kalendar hijrah. Jadi alhamdulillah terlebih dahulu saya tak lupa rasa bersalah tu, saya gimana tak mohon maaf hari ni. Ada kuliah terakhir sebelum cuti bulan 12 hari tu. Allahu akbar. Bertempur dengan program bahagian pak kuasa dengan OKT orang kena tahan masa tu, saya betul-betul memang lupa tentang kuliah di sini dan saya difahamkan kuliah pada petang tu pun persiapan tu lebih teliti, kehadiran lebih ramai, wallahu alam. Saya mohon maaf, mohon maaf itu saja yang mampu dikatakan. Allah ya qadir ya muqtadir. Allah yang maha berkehendakkan sesuatu tu. Ustazah dah buat salah guna nama Allah kan. Memang kesilapan dan kekurangan daripada saya hakikatnya. InsyaAllah selepas ni kita cuba aturkan sebaiknya supaya pihak kami tidak melakukan kesilapan lagi. Alhamdulillah. Dan petang tu ada kuliah kan? Siapa? Jadi maksudnya digantikan terus dengan Ustazah? Ustazah Nur Siana. Maksudnya memang Allah atur tu cantik dah tu. Biasa Ustazah Nur Siana tak dapat hadir kan. Tiba dia ada, hari tu dia penceramahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi masing-masing dah ada dah kitab masing-masing. Dah lama tempah tu kan. Cuba angkat semua, bunga ros lagi. Saya ni guna kitab yang nama, Penawar Hati. Okey. Ada tak satu contoh kitab yang baru? Sebab kadang ni yang ikut kuliah online ini yang baru, harga dia RM10 sahaja, RM10. 40 hadis penawar hati menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Kenapa dia letak penawar hati tu kan? Bila saya dah banyak kuliah sebenarnya dah habis kitab ni, walaupun nampak macam oh nipis je, setahun juga nak habis ni. Setahun juga. Sebab apa dia nama penawar hati? Kalau kita ada masalah, kita sedih. Sedih biasa pasal apa ni? Pasal orang lah kan? Orang keliling. Suami, anak, jiran, kengkawan, adik-beradik. Sedih lagi pasal harta.
Apa lagi sedih kita? Tak adalah cerita tu kan. Apa-apalah ujian kesedihan kita kan. Bila kita mula baca, kita belek 40 hari penawar hati ni, terus hati kita insya-Allah kita akan rasa sejuk, kita akan rasa lapang. Sebab apa? Dia bukan menyuk-mujuk kita. Bila buka je kan, hadis tentang apa? Tentang kematian. Hadis tentang apa? Tentang alam kubur. Hadis tentang apa? Amalan-amalan yang sia-sia. Siapakah orang yang muflis? Siapa paling ramai dalam neraka? Sebab apa? Bila kita baca hadis-hadis yang berkenaan ni, masa tu saya pun pernah buat eksperimen jugalah. Eksperimennya bila tengah sedih tu kan, orang perempuan kalau sedih buat apa? Duduk dalam bilik, nangis bawah bantal. Sedih sangatlah ni. Lapar pun ni. Tak ada, tak lalu makan semua ni. Kita pun intailah suami kita. Tengok elok duk makan kat dapur. Bergaduh dengan dia ni kan. Aduh, kita tahan lapar. Dia kenyang elok. Orang lelaki tak campur. Lapar makan. Ngantuk tidur. Kita pula amboi sedapnya dia tidur. Masalah tak selesai lagi. Menangis kita kan. Subhanallah. Kita kalau kita nak berubah, insya-Allah ubah dengan air ilmu. Cubalah lepas ni kan, bergaduh kecil hati dengan siapa. Orang ada tabu fitnah, ada orang tikam belakang, ada orang gini-gini, orang ambil klien kita ke, customer kita, apalah yang kita sedih. Cuba kita buka, lepas tu kita pun baca. Bila kita baca mana-mana hadis lah dalam hadis ni, kita akan rasa macam, ya Allah, ujian aku ni kecil je. Ada benda lain yang perlu aku fikir pasal kubur ni. Pasal kematian ni. Ya Allah, ini pasal ni, pasal ni. Akhirnya, ujian kita tu yang rasa berat tu jadi kecil. Sebab kita ada perkara lain yang perlu kita takut, yang perlu kita bimbang, yang perlu kita menangis. Ha, itu maksud dia penawar hati. Ha, sebab tu bila kita baca satu-satu nanti, kita akan rasa dunia ini semakin kecil dan akhirat itu semakin besar. Kita tak nampak dah rumah kita tu kecil yang sama ni. Duk rasa rumah ni kecil lah bang, bila nak tambah. Bang, dapur rumah ni kan kecil. Dapur rumah orang tu dah tambah. Saya kalau dapat dapur macam tu, hari-hari saya masak. Haa, akan main lagi. Haa. Nanti kita akan rasa rumah kita ni tak ada apa-apa. Sebab kita nak sediakan rumah yang luas dan lapang. Iaitu rumah yang lebih lama kita akan duduk. Iaitu di kubur kita. Subhanallah. Itu yang jadi penawar hati. Penyakit hati kita sebenarnya, kan Nabi sebut dalam satu hadis. Dalam ni pun ada hadis tu, nanti kita jumpa. Yang mana Nabi sebut, kenapa umat Islam akhir zaman ni macam buih di lautan ramai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, adakah umat Islam sangat sedikit ketika itu? Tidak, bahkan umat Islam ketika itu sangat ramai. Tetapi umpama seperti buih di lautan. Kan setiap kali laut bertemu, ombak bertemu ada buih. Di pesisir ada buih. Kalau dia langgar batu, berbuih. Tapi berapa lama boleh kekal buih tu? Sekejap je. Maaf, hilang. Maaf, hilang. Tak ada nilai. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kerana umat Islam ketika itu tu bila? Hari ni, sekarang ni. Mereka ditempik, mereka ditimpa penyakit al-wahnu, penyakit wahan. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, penyakit apakah itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan kematian. Sebenarnya tu dua penyakit kita. Kita memang sayang, kita cintakan dunia. Kita memang dalam hati kita ni kecintaan kepada dunia, pada duit. Kalau saya tanya kat sini lah, siapa yang tak nak duit kat sini? Siapa nak duit? Tekan tangan. Ya Allah, tak kira budak kecil ke, orang tua ke, orang muda ke, kebanyakannya memang kita akan suka duit. Itu normal. Itu antara fitrah yang Allah ciptakan kita. Kalau kita tabur dengan duit pun penuh surau ni. Siapa datang kuliah pukul 3 di Desa Melor, Desa Melor ni kan? Sekian-sekian akan diberi RM50. Agak-agak macam mana berlaku ni? Penuh bawah tu kat tiang-tiang semua tu. Penuh ni, tak muat ni. Sebab RM50 orang sanggup adjust masa rehat dia apa semua. Nak kata besarnya kecintaan pada duit. Kalaulah suami cakap, awak kalau bangun malam kiam mulai saya bagi RM500. Bangun tak? Setiap malam boleh bang? Confirm. Memang. Kalaulah RM500, RM100, RM50 pun rasa tak tinggal tu. Kalau RM50, 30 hari, RM1,500 setiap malam boleh bang?
Sejam sekali bangun, tak ada masalah. Kalau tak ujung-ujung tu pun ngantuk kan? Boleh dua rakaat je. Ini sejam baca Quran boleh, tak ada masalah. Nampak tak betapa besarnya nafsu tu yang selama ini memimpin kita, yang memandu kita, subhanallah. Jadi bila sebut pasal penawar hati, penyakit hati kita, lawannya apa? Ingat mati, ingat kubur, ingat kiamat, itulah penawarnya. Barulah hati kita yang sakit kerana cintakan dunia itu, dia jumpa penawar, kurang sikit sakit cintakan dunia. Sebab apa kita sedih sangat orang maki hamun kita, orang ngumpat kita? Sebab kita sangat mencintai pujian. Kalau boleh kita tak boleh terima orang tak suka kita. Saya peliklah, macam mana dia boleh tak suka saya? Rasa tak ada buat salah apa-apa. Yakin je kita tak pernah, kita tak buat salah. Rasa tak pernahlah saya ni cari pasal dengan siapa-siapa. Saya jaga mulut. Ha, akan main lagi kan. Macam mana dia boleh gini-gini-gini. Ha, lepas tu kawan tu menambah. Yelah, sepanjang aku kawan dengan kau, kau tak pernah keluarkan perkataan yang tak elok. Kau ni memang baik. Macam mana? Nambah pula puji tu kan. Lagilah rasa penyakit hati tu. Bahawa tak boleh terima bila kita dikeji orang ataupun kita ni diumpat oleh orang. Sebab terlalu mencintai diri sendiri. Cinta sangat, nak jaga, nak protect sangat diri kita. Kita tak nak tak ada orang tak suka. Kita tak nak orang sebut kekurangan kita gini, gini, gini. Kalau kita dengar je kawan kita sebut tu, kita baru belanja dia semalam, kita boleh tarik balik pahala belanja tu. Betul ke dia cakap macam tu? Betul. Dia ngumpat kau semalam. Dah tak halal aku belanja hari tu. Elok dapat pahala kan? Tak terhapus dengan kecintaan pada diri sendiri. Nak diri ni disayangi, disukai semua oleh orang. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita kurang fikir tentang pandangan Allah kepada kita. Subhanallah. Jadi kita nak mula ni hadis yang pertama pada hari ini, tahun baru. Rupanya Allah nak suruh kita mula tahun baru. Ha, kalau tak kita mula hari tu kan. Ha, pandailah ustazah buat alasan. Okey, insyaAllah hadis yang pertama kita baca. Jumpa tak ada yang pertama? Muka surat berapa tu? Muka surat 13. Tajuk dia ialah empat pertanyaan yang mesti dijawab. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semangat sikit ya. An Abi Barzah. Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqta anfaqahu wa an jismihi fima ablah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Barzah, Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak, tidak akan berganjak kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya daripada mana memperolehinya, dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya untuk apa digunakan ataupun dibinasakannya. Keterangan daripada hadis ni kita baca, rasanya susah sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Memang sangat susah.
Bayangkan kalau saya tanya, kalau kita tanya, kalau saya tanya Acik, hajah-hajah puan-puan sekalian. Semalam satu hari buat apa? Macam-macam tu je mampu jawab kan? Buat apa daripada bangun pagi sampai tidur? Boleh tak bagi tahu untuk setiap saat berdetik buat apa? Minit pertama bangun pukul 5, 51 minit buat apa, 52 minit buat apa, 53 minit buat apa, 54 minit, betul kan? Nak tulis tu takkannya. Kita takkan mampu nak tulis, dah tak ada kerja kita nak tulis. Maksudnya persoalan ini baru satu hari tu. Kalau kita minta makcik, hari ni daripada pagi sampai sekarang setengah hari ni buat apa? Macam-macam lah. Macam-macam tu apa? Hari ni harta digunakan untuk apa? Masa, tenaga untuk apa? Ni apa? Mungkin kena marah lah ustazah. Apa ustazah ni tekan-tekan sangat ni? Tapi di akhirat kelak takkan berganjak kaki kita, melainkan kita akan jawab bukan untuk satu hari. Kalau ni ada yang hidup 50 tahun ni, kali 50 tahun kali 360 hari ke setahun? 365. Kalau 50 tahun kali 365, berapa hari tu? Eh, kenapa kali macam tu ya? Setahun kan ada tu, betul tak? Kiranya macam tu. Ha, keluar berapa hari dah kita hidup? 10,000 lah kot kan? 10,000 hari lah. Ia bukan ditanya by hari, dia tanya by saat, by minit. Maksudnya sangat detail pertanyaan Allah nanti di akhirat kelak. Sebab itu menurut riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempoh hisab yang paling pendek di hari kiamat kelak, di yaumul hisab, hari perhitungan, 50,000 tahun. Sangat lama. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam beberapa hadis. 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan malaikat, naungan Allah, 7 golongan tu. Lepas tu ada hadis Nabi 70,000 daripada umatku akan masuk syurga tanpa dihisap tu. Ha, kita pun rasa insya-Allah kita lah tu. Ha. Kita tak boleh rasa sedikit pun. Siapa yang rasa dia tergolong tu, itu tipu daya. Dia sendiri yang masukkan diri dia. Ha. Jadi takut tipu daya syaitan membuatkan kita tak kuat berusaha. Tapi ghalibnya kebiasaannya, tempoh hisap manusia kebiasaannya memakan masa lebih kurang 50,000 tahun. Nak kata lama sangat, sebab kita akan ditanya empat perkara ni, iaitu umurnya, setiap umur tu apa yang dihabiskan, ilmunya, apa yang dia guna dengan ilmu dia. Ha. Ilmu apa termasuk semualah. Ilmu masak, kan pergi kursus, kan beli nokza, kan beli tu, beli ni, akhirnya tak masak pun. Masa nak beli tu kan main pujuk suami kan? Ha, kan kita pujuk tu. Nanti saya masak 5 minit siap bang. Setengah jam je fresh saya akan masak. Lepas tu nak beli pula bang, kena jaga kesihatan. Nak beli apa tu? Air fryer. Apa tu yang ialah goreng tanpa minyak tu kan? Akhirnya berabuk tak guna pun. Saya nak buat roti. Tak boleh percaya sangat roti dekat luar ni. Beli pula bread maker. Ah, yang letak je gandum buat sendiri. Saya cakap ke orang lain saya. Ya Allah, berapa tahun tak bergerak bread maker tu. Kau nak jadi isteri misali lah, ibu misali lah. Ha, nak buat sendiri, roti pun nak buat sendiri. Senang je. Ah, macuk. Lepas tu dia ni pusing. Tak bergerak juga. Ha, tapi tak adalah nak bagi kat orang. Sebab insyaAllah satu hari akan buat. Satu hari akan buat. Ilmu kita, harta kita semua akan ditanya. Allahu Akbar. Akan harta di mana diperolehi dan bagaimana dibelanjakan, dan tentang tubuh badan kita apa yang kita guna. Kalau pasal tubuh badan, cukup kalau nak dihisap pasal mulut. Betul tak? Pasal mulut. Allahu Akbar. Hari ni mulut kita cakap apa dah? Hari ni mulut kita banyak zikir ke? Banyak buat apa mulut kita? Banyak diam? Agak-agak banyak buat apa? Banyak baca Quran? InsyaAllah. InsyaAllah tu memang taklah tu. Baca. Kita memang akan banyak baca. Kita memang baca Quran. Tapi mulut kita bukan banyaknya, bukan banyak zikir, bukan banyak baca Quran. Yang tu mungkin hanya beberapa minit saja hari ini. Ataupun mungkin campur-campur baru sejam. Sedangkan kita dah hidup dah dekat 12 jam dah hari ni. Dah separuh hari dah ni.
Ha, nak kata mulut kita ni bukan mudah, mulutlah di antara anggota badan yang akan membinasakan seluruh anggota badan yang lain. Saya baca dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ini penawar hati. Penawar bagi hati kitab tasawuf. Ada satu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya setiap pagi seluruh anggota badan akan mengadukan tentang perihal mulut. Maksudnya awal-awal pagi tangan mengadu pasal mulut, kaki mengadu pasal mulut. Mereka ni cuma kita tak dengar mereka bercakap. Soalannya tangan, kaki semua tak puas hati dengan mulut. Sebab apa? Kerana mulut badan binasa. Betul tak? Tapi dia tak cakap macam tu kerana mulut badan binasa. Nak kata kerana mulut seluruh anggota badan akan dicampakkan ke dalam neraka. Padahal tangan tak buat dosa, kaki tak buat dosa, mata tak buat dosa. Tapi disebabkan mulut, anggota badan lain semua dicampakkan ke dalam neraka. Jadi anggota badan lain setiap pagi tak puas hati dengan mulut. Tak, maksudnya soalannya dia marah, mulut ni lah yang merosakkan selalu tuan kita ni. Ha, mata dah okey, tangan dah okey, tapi mulut tak berhenti-henti. Na'udzubillah, mungkin bercakap pasal orang, mungkin berkata benda yang tak sepatutnya, mengungkit benda-benda kebaikan yang kita buat, memfitnah dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi saya nak baca juga satu hadis Nabi, nak menceritakan tentang betapa hebatnya peranan mulut kita ni. Kalau kita buat, kita jadi orang yang sangat mulia. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini memang bagus sangat untuk kita ni para wanita, sebab orang perempuan memang antara kelebihannya memang pandai menjawab. Betul tak? Tak payah belajar, memang pandai kan? Suami cakap berapa patah, oh, kita bagi hujah memang terbaiklah. Kalau siap hujah tu, cuba awak bayang macam ni. Sebab itu macam ni. Ha. Kalau tak gini, saya dah boleh fikir, saya dah atur semua tu. Ha, ada je jawapan. Akhirnya suami jadi pendiam daripada awak kahwin sampai sekarang. Okey, kita tengok. Nabi kata, aku menjamin istana dikeliling syurga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan. Tinggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Aku menjamin, Nabi kata, istana di sekeliling syurga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan. Meskipun dia di pihak yang benar. Berserta istana di tertengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia hanya bersenda gurau. Yang kedua, Nabi menjamin istana di tengah-tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam bergurau. Pertama tadi dalam bab berdebat, walaupun kita di pihak yang benar, tetapi kita tinggalkan perdebatan sebab kita tak nak putus silaturahim. Tapi ramai mana orang, saya bukan apa, sebab saya tahu apa yang saya cakap betul. Kita kan biasa macam tu. Orang yang yakin dia betul, itu yang dipertahankan juga tu. Dengan suami terutamanya, kadang-kadang kalau kita mengalah tak ada masalah. Bila suami cakap, yelah bang, okey, baik-baik. Sekali-sekala bagilah dia menang, betul tak? Biasa siapa menang ni? Sekali-sekala bagilah suami menang. Ya bang, saya ikut. Betul lah awak cakap betul. Tapi biasa nak tambah, betul lah awak cakap tapi. Ha, biasa nak tambah tapi. Kalau masa tu tak jawab, hati tu bergelora. Ish, kena. Petang baru cakap, bang saya sebenarnya nak cakap sikit apa yang awak sebut tadi. Dia tak habis tu. Sekali-sekala kita tutup, kita jadilah orang yang Nabi janjikan akan dibina istana di sekeliling syurga. Akan dibina istana di sekeliling syurga bagi orang yang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Suami kita marah apalah kan, ni kenapa ni rumah macam ni ni. Kalau boleh nak jawab, bang, awak ni cakap macam ni ni, awak tak faham ke? Saya ni dah lahirkan anak awak 7 orang. Oh, berkait pula lahirkan anak.
Urat saya dah banyak putus, saya perlu banyak rehat. Macam tu kan. Ada je jawapan. Kadang-kadang kita kata, yelah minta maaflah saya leka tadi main WhatsApp. Okey, apa pula pendapatan sekali-sekala kalau kita ingat hadis ni, kita akan kuat meninggalkannya sebab kita tak nak panaskan keadaan, tak nak putus silaturahim. Masya-Allah. Senang ke susah nak buat? Susah. Tapi bila kita belajar ilmu ni, kita dengar hadis ni, inilah kekuatan kita. Sebab apa? Bila kita tinggal, kita diam, orang pula tak puati. Kenapa kau tak jawab? Tak apa, senyum je. Sebab kita dah bayang syurga dikelilingi, istana dikelilingi, syurga. Ha, itu beza orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, dia kata, aku bercakap sebab aku tahu aku di pihak yang benar. Itu orang yang kurang ilmu. Sampai putus kawan, sampai putus adik-beradik. Ha. Okey. Kemudian berserta istana di tengah-tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam senda gurau. Orang yang bergurau ramai kan? Bergurau sambil itu dia menipu. Orang sampai percaya barulah dia cakap, aku melawak je lah. Ramai mana orang bila nak bergurau dia campur dengan penipuan. Lagi-lagilah saya minta maaf kalau siapa yang suka tengok rancangan-rancangan lawak tu kan. Maharaja lawak ada lagi ke Maharaja lawak tu? Ada lagi? Poge-poge lawak-lawak tu sebab dah lama tak tengok TV. Bukan kata bagus sangat, tak. Maksudnya rancangan lawak-lawak tu memang dah lama tak tengok. Dulu kan orang kita macam suka sangat kan? Ha, tengok. Mereka buat lawak atas pendustaan. Memang kebanyakan atas pendustaan. Maksudnya dalam keadaan kata-kata, kadang ada mengejek orang, menghina rupa paras, menghina ciptaan Allah. Yang kedua, lagi bahaya apabila mereka memakai pakaian bertentangan. Yang lelaki pakai pakaian perempuan, yang perempuan pakai pakaian lelaki. Buat gaya pondan dan sebagainya. Macam-macam lah. Dalam program kita nampak lawak walaupun lelaki. Tetapi kadang-kadang dia buat lawak, lawak double meaning. Memang tak boleh sebenarnya bergurau benda-benda lucah. Itu adalah perkataan keji. Saya minta maaf, saya memang biasa dengar. Orang lelaki suka bergurau double meaning benda lucah-lucah. Orang perempuan, wallahualam, adalah zikir-zikir kot. Dia pun gelak-gelak sama dia je lah. Tapi pengalaman saya pernahlah berurusan dengan lelaki kadang dalam meeting ke apa, na'udzubillah. Kadang boleh dia bergurau tu benda-benda yang lucah. Ia adalah satu perkataan keji. Tinggalkanlah buat lawak benda-benda yang lucah ni. Walaupun kadang tu benda tu lucah tu bukan dalam apa, dalam ceramah. Betul tak? Pernah dengar tak? Maksudnya kadang penceramah tu dia buat lawak benda-benda yang lucah. Kalau benda, doktor dia cakap benda-benda yang sensa, benda yang lucah, tapi dalam nada ilmu untuk bagi pengetahuan dia beza. Tapi kalau dia jadikan itu bahan lawak, itu adalah perkataan yang keji. Orang pun gelak lah. Gelak. Orang yang tak faham, apa dia cakap ni? Yang tu kadang lambat sampai kan? Tapi yang faham, Allah ustaz ni. Tak kira lah ustaz ke, motivasi ke apa. Cubalah tinggalkan perkataan-perkataan keji dalam menyampaikan ilmu bercampur dengan perkara-perkara lawak yang bercampur dengan dusta dan juga benda-benda yang lucah dan sebagainya. Bersenda gurau. Bukan kata tak boleh bergurau. Bergurau tapi benda yang betul. Rasulullah pun suka bergurau. Kan Rasulullah pernah bergurau dengan seorang wanita tua. Rasulullah kata orang tua macam makcik ni tak boleh, tak ada kat syurga. Menangi makcik tu kan. Nangi makcik tu. Rasulullah kata kerana semua di syurga itu orang muda-muda. Dan makcik pun akan jadi Buddha. Barulah senyum. Rupanya Rasulullah melawat, Rasulullah bergurau. Tapi Rasulullah gurau benda yang betul. Betul kan? Ha, subhanallah. Bergurau tak dengan suami? Kenalah bergurau kan. Kadang suami tanya kita, awak dekat mana? Dalam hati awak lah. Macam tu kan. Bergurau. Okey, kita tengok lagi. Dan istana di atas syurga, ini yang paling tinggi ni, bagi orang yang berakhlak mulia. Subhanallah. Orang yang berakhlak mulia akan dibina istana di syurga yang tertinggi. Orang yang berakhlak mulia. Subhanallah. Saya nak baca lagi hadis tentang akhlak. Tadi tu hadis yang pertama. Jangan cari dalam buku kita ni. Ni saya bawa kitab Riyadhus Salihin sebagai penambah. Saya kan, saban tahun kita ni, kita selalu nak niat apa? Nak tambah amal ibadah, betul tak? Nak naikkan solat. Contohnya nak naikkan solat duha.
Daripada dua nak naik empat, berjaya tak setakat ni? Tak berapa agak tu, kita fahamlah tu. Kadang tak solat duha langsung. Nak naik dua jadi empat, ya Allah payahnya. Nak naik empat jadi enam, nak jadi lapan, paling banyak 12 kan. Nak dua tu pun payah. Kita selalu bila tahun baru ke, bulan Ramadan ke, apa ke, kita niat apa? Niat nak bangun malam. Nak qiyamulail nak jaga. Ada di kalangan kita nak niat apa? Nak puasa Isnin Khamis, nak isi qomah. Berjaya tak? Allahu akbar, payah juga. Tapi di sini petang ni saya nak berkongsi, ada satu amalan yang boleh menyaingi. Orang yang buat benda ni, dia boleh menyaingi, menyaingi. Ataupun dia boleh mengatasi. Ataupun kedudukan dia boleh jadi sama level dengan dua golongan ni. Iaitu golongan yang sentiasa bangun malam, ahli qiyamul lail. Yang kedua golongan apa? Ahli puasa. As-sa'imun, orang-orang yang sentiasa berpuasa. As-sa'imun ni bukan puasa Isnin Khamis je. Hidup dia lebih banyak berlapar daripada kenyang. Maksudnya hari dia tak puasa pun dia macam orang puasa. Makan sikit saja. Jadi ada satu amalan ni boleh mengatasi ataupun menyamai dua golongan yang sangat susah kita nak capai, iaitu yang pertama golongan ahli qiyamulail yang menghidupkan malam. Kita bukan malam sangat, kita hujung malam dekat subuh baru dapat bangun tu. Nak bangun tengah-tengah ke satu ke dua tu memang payah sangat, mencabar sangat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'imi." Rawahu Abu Daud, hadis yang sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu dengan kebaikan akhlaknya, akhlak yang baik, boleh mengejar darjat orang yang rajin berpuasa dan rajin berqiyamulail." Masya Allah. Golongan yang boleh mengatasi ataupun menyamai orang yang rajin qiyamulail sampai dia diberi gelaran ahli qiyamulail, ahli yang mendirikan malam. Yang kedua, ahli yang berpuasa. Puasa je selalu. Ibadah puasanya sangat hebat. Golongan mana yang boleh mengatasi ataupun menyamai kedudukan golongan ni? Sebab nanti kan ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan yang akan dipanggil siapa? Wahai orang-orang yang berpuasa, sampai ada satu pintu khas. Yang orang berpuasa disuruh masuk, bila dah masuk orang-orang yang mencintai puasa masuk, pintu tu akan ditutup. Nak kata hebatnya orang yang berpuasa ni. Ha. Kita tak boleh sampai tahap tu, betul tak? Kita banyak kenyang daripada lapar. Tapi insya-Allah kita cuba tanam nekat dalam hati kita tahun 2019 ni, ya Allah, dah makin tua dan makin dekat dengan mati, kita nak jadi orang yang berakhlak mulia. Subhanallah. Dia kembali kepada hadis yang kita baca tadi, akan ditanya tentang empat tadi tu. Umur kamu, harta kamu, ilmu kamu, dan juga tubuh badan kamu. Apa yang kamu pergunakan? Orang yang berakhlak mulia, dia akan dapat jawab empat perkara ni. Masya Allah. Bila sebut pasal akhlak, akhlak ni ada dua. Satu, akhlak dengan Al-Khaliq, dengan Allah. Yang kedua, akhlak dengan makhluk, iaitu selain daripada Allah. Termasuklah akhlak kita dengan pokok, termasuklah akhlak kita dengan binatang, burung ke, dengan anjing yang lalu ke, dengan kucing ke, akhlak kita dengan seluruh makhluk. Akhlak kita dengan air ke, itu pun makhluk. Akhlak kita dengan apa-apalah, subhanallah. Dan yang paling utama kita orang perempuan, sumber pahala ataupun sumber dosa kita, akhlak kita dengan ahli keluarga. Yang paling nombor satu dengan suami. Dengan suami. Cuba kita nekat, hari ni dah dua hari ni, hari ni dua hari bulan, ada tak menyakiti hati suami ni? Subhanallah. Jadi kita niat tu, kita pun doa. Kita minta, ya Allah berikanlah aku akhlak yang mahmudah. Ya Allah berikanlah aku akhlak yang mahmudah, ya Allah. Ya Allah berikanlah aku orang yang berakhlak yang baik. Bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Arab pun boleh.
Allahumma ja'alna min husnil khuluq. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang baik akhlaknya. Ataupun kita sebut, ya Allah, jadikanlah aku. Kita kena minta tolong dengan Allah sebenarnya. Kita tak mampu. Kita memang lemah sangat untuk memiliki akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Akhlak ni semualah, kadang dengan orang luar, dengan apa sangkaan kita, macam mana cara kita berjalan, cara kita bercakap dengan kawan ke, dengan siapa, dalam WhatsApp ke, ayat yang kita tulis. Kita kata, ya Allah, tak nak jadi pemarah dah, ya Allah. Tak nak jadi hasad dengki dah, tak nak sangka buruk. Semua tu akhlak lah tu. Akhlak hati kita kan. Ha, susah nak jaga sebenarnya. Sebagai menambah lagi kekuatan kita, saya nak baca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara kamu yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku kelak pada hari kiamat, Nabi kata. Orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Masya-Allah. Jadi para jemaah, para wanita, para muslimi muslimat sekalian, kita mungkin susah nak jadi orang jadi ahli ibadah ni. Tapi insya-Allah kita cuba usaha memiliki akhlak yang baik. Memang akan diuji, Allah akan test. Kita niat petang ni, Allah test terus balik nanti. Test terus suami kita tak basuh pinggan dia ke? Test terus kemplekat dia, dia tak sangkul ke? Test terus dengan cucu ke? Memang akan di-test. Bagaimana respon kita kepada ujian Allah Subhanahu Wa Taala? Balik terus tempik ke baru balik kuliah ni? Wan penat ni baru balik kuliah ni. Patutnya balik kuliah Wan semakin tenang. Tapi terbalik sebab penat tu kan. Ha, dahlah ustazah mari lambat. Ha, contohlah kan. Dahlah ustazah tak datang hari ni. Ha, apa-apalah boleh menambah rasa marah. Masya Allah, subhanallah. Siapa yang nak dapat husnul khatimah juga, jagalah akhlak. Insya Allah dapat husnul khatimah. Orang dapat husnul khuluq, husnul akhlak, akhlak yang baik dapat husnul khatimah. Kematian yang baik. Insya Allah, subhanallah. Ada sambungan dia ni. Nabi kata, sesungguhnya di antara kamu yang paling aku benci. Ha, kita takut kena baca juga. Jangan baca yang sedap je. Baca yang sedap. Yang paling aku cintai dan paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak, orang yang balik akhlak. Orang yang paling baik akhlak, kita senyum. Rasa macam kita lah tu baik akhlak tu. Tapi mari kita tengok peringatan Rasulullah. Sesungguhnya di antara kamu yang paling aku benci dan yang paling jauh denganku pada hari kiamat kelak adalah orang yang memaksa dirinya untuk bercakap banyak. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalim. Sudah. Untung pula orang yang pendiam kan? Orang yang memaksa, paksa diri dia untuk bercakap banyak, dia ada nama gelaran dia, Asar Sarun. Orang yang bercakap banyak, maksudnya dia bercakap benda yang tak perlu. Semua benda dia nak cakap. Orang cakap pasal bola, dia cakap. Orang cakap pasal politik, dia cakap. Orang cakap pasal hukum ni, dia cakap. Semua benda, isu je dia pandai belakang. Bak masak, bak menu. Ah, bukan kata tak boleh. Adakan orang yang macam tu, semua benda dia nak kupas, dia nak ulah. Walaupun dia tidak ada pengetahuan. Walaupun dia tak ada ilmu. Dia tokoh tambah ni. Ini bahaya, tahu tak macam mana? Bila membiasakan diri melepak. Dah tak ada modal bercakap. Itu maksudnya dia paksa untuk bercakap. Takkan duduk berjam. Kau tengok aku, kau tengok aku ni. Lepas tu senyum. Lepas tu order. Ini kita tengok antara budaya. Minta maaf, antara budaya masyarakat kita. Umur-umur tertentu. Kadang orang muda pun sama. Macam malam tadi saya nak pergi klinik. Dah lewat sebenarnya dekat pukul 11. Tapi kedai mak tu penuh lagi. Lepas tu dekat dataran Senawang ni kan, saya kata dekat pukul 11 penuh lagi. Pernah pergi tak waktu-waktu macam tu? Saya keluar tu sebab nak pergi klinik Ibn Sina tu. Tapi saya kata, ya Allah, ramainya jadi budaya jumpa kawan-kawan melepak. Bila lepak sejam dua jam, dia paksakan diri tak nak bercakap. Paksa. Kadang dah habis dah modal cerita ni, buka cerita ni pula, buka cerita ni pula. Kau dah memang tak best lepak tu, takkan diam je. Maksudnya memaksa diri bercakap banyak. Kan Nabi ada sebut, barang siapa yang bercakap banyak, maka banyaklah silapnya. Barang siapa yang banyak silap, maka banyaklah dosanya. Na'udzubillah min zalim. Ha. Perasan tak kita kalau berkumpul dengan kawan-kawan, mesti ada benda je bercakap. Mesti ada je. Na'udzubillah terkeluar bercakap pasal orang. Ha.
bercakap pasal orang tu, dah habis orang tu, eh kawan kita yang tu, dah habis pasal kawan tu, eh dah lama tak nampak yang tu. Ha, perasan tak? Bersambung-sambung. Ya Allah, subhanallah. Tapi kalau orang tu kerja dia bercakap, ha, macam saya ni kan, memang kerjanya bercakap, berceramah. Tak bolehlah pula ustazah lah paling banyak bercakap. Memang paksa diri bercakap ni. Sebab duduk sini sampai pukul 4 kan. Jadi selagi tak habis kena paksa ni. Kalau penceramah yang mengajar, itu tak tergolong di kalangan orang yang bercakap. Ini disebut Rasulullah kata yang paling jauh denganku ni, iaitu bercakap benda yang sia-sia, bercakap dalam perkara yang dia tidak tahu, bercakap benda-benda yang bermaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi antara mungkinlah cita-cita kita untuk tahun baru ni, perubahan kita nak kurang bercakap, nak banyakkan buat dan banyakkan beramal, insya-Allah. Kalau orang tanya khabar tu, jawablah kan. Maknanya dia, kenapa tak jawab? Nak kurang bercakap. Allahuakbar. Sebenarnya kita boleh tahu kalau orang tu nak bercakap, nak nak panggil kita, nak ngompat, kita boleh tahu. Betul tak? Dia gaya panggil tu pun dah membezakan dah. Ah, tu ajak ngompat tu. Ha, betul tak? Kita boleh tahu kalau berkumpul tu tengah bercakap pasal orang ke tengah tazkirah. Kalau bercakap pasal orang muka tu kan boleh cam je. Ha, je. Kalau adalah kan lepas habis kuliah ni makan-makan adalah berkumpul dia tiga orang. Tapi kalau tazkirah dia lain muka dia. Dia akan jadi macam ni. Ataupun siap tengok jam. Dia takkan mengumpat ni memang sedap. Memang takkan mengantuk. Tak ada orang tengah ngumpat. Tak ada. Kuliah ataupun tengah duduk bincang-bincang tu gelisah-gelisah. Pergi mengumpat berdiri pun lupa sakit lutut. Kan? Sejam. Eh tak apa, tak apa. Muhasabah bersama. Ha, macam tu kan? Tak muhasabah. Lepas muhasabah orang tu muhasabah, dia tak muhasabah. Jadi nak sebutnya, Masya Allah, na'udzubillah, janganlah kita memaksa diri kita bercakap benda-benda yang begitu. Yang kedua, Nabi sebut orang yang jauh dan yang paling aku benci, orang yang sombong ketika bercakap, iaitu golongan al-mutasyaddiqun. Bila bercakap menyombong je. Nak sebut dia bagus je. Na'udzubillah, astaghfirullahalazim. Antara dialog orang perempuan. Dia balik kuliah, dia pun tengok suami sebelum kuliah, suami main handset, balik kuliah suami main handset lagi. Agak-agak mulut tu rasa ringan, tak nak bercakap tu kan. Contohlah mulut kalau ringan bercakap tu, bang, belum keluar awak main handset, balik saya main awak main handset. Saya bukan nak cakap apa bang, kita ni dah tua. Ha, mula-mula okey lagi tu nasihat tu. Saya tak naklah masuk syurga seorang-seorang bang, saya nak dengan awak. Macam confirm dia syurga. Ha, faham tak? Ayat tu perasan tak? Saya tak nak masuk syurga seorang-seorang, saya nak dengan awak. Kalau suami tu jawab, awak tu confirm syurga ke? Ha, kan? Kadang kita tak sedar dalam kita bercakap ada unsur rasa sombong. Sombong tu antara cirinya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bercakap tu. Kita lebih baik daripada orang yang depan kita tu. Kadang kita ada sifat sombong ni dengan siapa? Dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Siapa? Anak kita. Mak makan garam lebih banyak daripada kau. Kalau dia jawab, patutlah mak darah tinggi. Subhanallah. Ibu-ibu, kita akan diuji dengan sifat sombong kerana kedudukan kita seorang ibu. Allah muliakan kedudukan kita seorang ibu bukan untuk kita menyombong dengan anak. Tetapi untuk kita dihormati oleh anak, kita jadi sumber pahala anak kita. Tapi anak tu elok dapat sumber pahala kerana menghormati kita, takut kita dapat sumber dosa. Kita tekan anak kita tu. Ha, mak dengar kau pergi berjalan. Kenapa tak ajar mak? Ha. Dah tak ajak dah mak sekarang. Kenapa mak menyusahkan ke? Ha, gitu kan. Dia nak gak sekali-sekala dengan isteri, dengan menantu perempuan kita, dengan anak-anak berjalan. Bukan dia tak suka kita apa, betul kan? Dia dah cuba dah sorok tu, ada juga bocor orang sampaikan. Kadang ada adik-beradik ke yang tak puas hati ke apa kan. Ya Allah, berlapang dada lah kita ibu-ibu sekalian. Anak kita bukan sempurna. Jangan tekan dia. Kau dah buat mak kecil hati tau. Ya Allah. Kau tahu tak kedudukan anak? Ah, tekan lagi, tekan lagi. Ah, na'udzubillah kan. Takut di dalam keadaan itu kita tak sedar kita telah menjadi seorang ibu yang sombong dengan kedudukan kita.
Ini bukan cerita lain lagi ni, orang kaya sombong ke, pemimpin yang sombong ke, apa ke, apa-apalah. Orang yang diuji dia kesombongan biasanya golongan apa? Orang kaya tak ada orang miskin. Orang berilmu tak ada orang yang jahil. Orang yang kuat tak ada orang yang lemah. Orang yang lemah bawah kita lah, anak kita tu lemah daripada kita. Betul tak? Orang yang diberikan kelebihan rupa paras dan sebagainya terhadap orang yang kurang daripada itu. Maksud biasanya sombong ini penyakit orang yang berada di atas. Orang atas. Jaranglah orang fakir miskin sombong, jarang. Jaranglah maksudnya orang yang di bawah rakyat pula sombong dengan orang atas. Ha, dia pula menyombong, pemimpin pula kejahan, tak ada. Biasanya sombong ini ujian kepada orang-orang yang berada di atas. Ulama, orang yang berilmu akan diuji dengan ilmu dia. Dia memandang rendah kepada orang yang jahil. Kalau dekat Facebook, kadang-kadang saya tengok orang yang ada ilmu ni, dia ambil kata-kata orang jahil, lepas tu dia buat, dia ketawakan. Lepas tu dia buat caption, kalau tak reti, jangan buat-buat pandai. Saya kalau boleh nak cakap pada orang macam ni, kalaulah kamu pandai, tunjukkan kepada orang yang tak pandai tu, tegur dia, kamu buat salah. Ada ayat salah tu. Kadang dia orang ambil print screen, lepas tu ketawa sesama grup dia. Tengoklah nak bercakap pasal agama tapi dia sendiri salah, ejaan pun salah. Kadang benda-benda macam tu. Sepatutnya orang berilmu ni, dia tegur secara baik. Kamu cakap salah tu. Yang sebetulnya begini. Menurut gini-gini, betul tak? Tapi ramai mana orang alim jadi sombong dengan ilmu dia. Sebab itu ulama ni bila disebut al-ulama warisatul anbiya, ulama ini pewaris nabi, betul tak? Tapi kalau sebut pewaris nabi, dia bukan mewarisi ilmu saja. Dia juga mewarisi akhlak nabi. Dia juga mewarisi perjuangan nabi. Dia juga mewarisi pengorbanan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seorang tu ulama ada PhD 10 sekalipun orang panggil dia ulama, tapi kalau tak ada akhlak, dia tidak dilayak, dia tidak layak digelar ulama. Dia membawa fitnah kepada agama Allah, membawa fitnah. Subhanallah, nauzubillahi min zalik. Ada sikit lagi sambungan. Dan orang yang memenuhkan mulutnya dengan bercakap besar, cakap besar je belaka. Kau dalam meeting tu, ha, dialah belaka. Kau dalam meeting tu, saya boleh buat tu. Ha, benda tu kecil je tu. Kalau saya, saya buat gini-gini. Kalau saya gini-gini, cakap besar. Ada tak orang golongan macam ni? Ramai yang ada golongan macam ni. Tapi bila dia diberi amanah, dia tak boleh nak buat pun. Tapi bila hasil daripada program ada banyak kelemahan, dia akan bercakap belakang. Kalau akulah aku buat macam ni, kalau aku jemput ustaz tu, kalau akulah makan ni, tak adanya macam ni, tak sedap ni, patutnya ni. Kalau aku cakap besar. Tapi bila dipegang amanah, krik, diam pula. Program tak berjalan ni, tak berjalan. Ha, na'uzubillah. Biasanya, yang okeynya, yang tak cakap banyak, yang buat kerja, subhanallah, usaha daya, upaya buat kerja. Na'uzubillah min zalik. Kadang-kadang kita tak sedar kalau suami kita terlibat dengan jawatankuasa masjid contohnya. Lepas tu suami kita pun balik. Ha, kan saya dah cakap dekat awak, ha, siapa suruh jadi AJK? Ha. Kan awak dah ada AJK, ha, tengok awak stres. Kita ni kadang-kadang isteri tak menyokong pula. Suami tu bila jadi AJK masjid, saya cerita sama masjid sebab banyak sangat cerita. Kadang-kadang sama AJK bergaduh, betul kan? Kecil hati dalam musyarat sebab dia orang cakap besar, ada orang ni, ada orang memperendahkan. Kalau kita berada dalam situasi isteri kepada suami yang terlibat dengan organisasi ni, jangan menambahkan lagi dengan kata-kata yang keji. Ha, itulah awak, saya dah cakap, ha, siapa suruh jadi AJK, dia tengah sedih sebab ada orang cakap besar dalam meeting dan sebagainya. Biasa. Biasa kan kalau jawatankuasa masjid surau ada nak letak jawatan tiba-tiba? Betul tak? Ha, sebab orang tua lagi sensitif kadang-kadang tu. Okey, kita tengok lagi. Sikit lagi. Nabi kata, bagi dia menjawab, iaitu orang yang bersifat takabur, subhanallah. Lepas tu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu akhlak yang mulia? Rasul jawab, akhlak mulia adalah bermuka manis. Ha, mulia dengan wajah yang manis. Okey, senyum belaka. Comel belaka kan? Sebenarnya bila senyum, muka tu terus berubah kan? Daripada tua nampak muda, daripada keruh nampak jernih, daripada masam nampak manis. Betul, senyum.
benda ni nampak macam simple, tapi wajah yang manis ni jangan senyum memanjang. Suami orang lagi manis. Suami sendiri susah, ketat je muka. Jadi Nabi kata akhlak mulia itu adalah bermuka manis. Maksudnya muka dia tu suka memberikan senyuman. Kalau tak beri senyuman pun jangan beri apa dia, ketat. Ha, jangan buat muka ketat. Muka masam, muka ketat. Senyum ni mempengaruhi besar, sangat mempengaruhi besar. Dan senyuman itu pun dikira sebagai satu sedekah. Ha, tabung tu bergerak tak tu? Siapa nak menyumbang? Oh dah, dah, dah jalan. Ada juga yang senyum je dekat tabung pun tak apalah. Tak apa, sedekah kan? Dia pun senyum dekat tabung. Senyuman itu sedekah. Ha. Jadi terpulang, saya minta maaf tak sebut tadi. Itu adalah untuk wakaf Tahfidz Darul Uloom. Okey. Tak masuk pun tak apa. Ha, tak apa, senyum saja. Senyum itu sedekah. Sikit lagi. Nabi kata akhlak yang mulia itu ialah bermuka manis, mahu memperjuangkan yang makruh dan menahan diri daripada mengganggu orang lain. Itu tiga akhlak yang baik Nabi kata. Wajah yang manis dan melakukan yang makruh, suka buat baik. Lepas tu yang ketiga, menahan diri daripada mengganggu orang lain. Para jemaah sekalian, sebagai penutup, kita pun dah lebih dah masa 5 minit. Kalaulah siapa-siapa ada jemaah-jemaah dekat kawasan ini, kalau kita tahu ada orang-orang susah ke, ada orang miskin dalam taman ni ke, kan? Ada orang yang memerlukan bantuan. Saya sebut ni sebab masuk sekolah ni. Masuk sekolah ni ramai ibu bapa orang susah, tak dapat nak bayar yuran anak. Ada yang masuk sekolah dengan memang tak ada duit apa-apa. Kalau cikgu suruh beli buku nanti memang tak ada duit. Yang ketiga, masuk sekolah dengan pakaian yang lusuh, yang buruk, dengan kasut apa semua. Kalau siapa-siapa yang tahulah, boleh berhubung dengan saya ataupun dengan Ustazah Atikah. Boleh berhubung bagi tahu, sebab dengan saya ada sumbangan orang ramai. Memang ada, adalah, maksudnya nak kata banyak tak banyak, kata sikit tak sikit, memang ada yang orang beri. Ustazah bantulah kepada ni awal, bantuan awal persekolahan ni. Ha. InsyaAllah saya sebut tu kan antara akhlak yang baik, dia membuat baik. Kalau kita tak ada duit nak tolong orang, maksudnya kita jadi orang tengah. Faham ya? Jadi orang tengah. Saya suka kalau orang yang bagi tahu saya, Ustazah ada orang susah sekian-sekian. Anak dia ramai Ustazah, 5 orang sekolah, tak tahulah. Saya tak ada duit nak tolong. Sebab info yang dia bagi, betul tak? Kita pun pergi kat rumah orang tu, orang tengah ni dapat tak pahala? Dapatlah. Dapat. Sebab ramai orang berat mulut nak jadi orang tengah ni. Dia tahu orang tu susah, tapi dia berat mulut nak tolong carikan bantuan. Tadi kami pergi kepada satu rumah, anak dia 8 orang. Yang mana suami ni kata, Ustazah berapa hari ni saya merata cari bantuan. Saya pergi dekat situ, orang kata dah tak ada ni. Anak hari ni saya hantar sekolah, memang tak ada belanja. Baju tu memang baju lama, yuran pun memang tak boleh bayar. Nanti masuk berapa, seminggu dua kan cikgu suruh beli buku kerja pula. Kalau zaman kita dulu buku teks, lepas tu buku tulis. Kerja sekolah, latihan buat kat buku tulis, betul tak? Sekarang ni semua ada buku kerja, buku latihan. Satu-satu tu kan mahal juga. Ada RM8, ada RM8, saya tahulah sebab anak saya sekolah. Jadi dikata yang tu tak tahulah. Anak saya hari-hari memang bekal nasi, telur apa, sebab bagi duit belanja memang tak ada duit. Dia kata lepas tu kami baru je sampai kat rumah, Ustazah pun sampai. Kalau Ustazah sampai awal, kami tak ada tadi. Memang main serbu je. Ada beberapa nama dalam kita yang memang kita akan pergi ziarah sekali-sekala. Jadi rezeki yang tak disangka dia dapat. Kata ni belilah. Ha, memang kasut anak pun dah koyak apa, baju buruk, menangilah dapat. Sama juga ada naik lagi tu, anak 8 orang juga memang tak ada. Rupanya elektrik pun dah kena potong. Ha, maksudnya dah bergelap dah berapa hari. Memang tak ada duit, orang susah. Tapi saya pergi tadi, saya tanya mana mak ayah, sebab anak buka. Ni 8 orang anak juga, rumah flat. Mak ayah pergi Kuala Pilah. Saya kata pergi dengan apa, sebab saya tahu dia ada motor je. Pergi dengan motor, dua suami isteri dengan anak kecil Kuala Pilah. Sebab ada anak dia dapat masuk sekolah apa yang percuma ditanggung. Boleh masuk asrama lah. Ha, sekolah apa, macam bantuan jugalah, tapi dekat Kuala Pilah. Ha, jadi saya memang jumpa orang susah yang hantar anak jauh-jauh naik motor je. Naik, maksudnya angkut berapa kalilah naik motor tu. Sebab apa, nak kan hantar beg besar, kan hantar barang. Memang ramai orang kita yang susah.
Kalau kita tak boleh nak tolong, kita mampu tengok, boleh berhubung dengan saya ataupun ni insya-Allah. Ini kita buat projek ni dalam seminggu ni, dalam awal masuk sekolah ni. Kita nak bantu seramai mungkin yang struggle masuk sekolah dan keadaan sedih. Sedih memang menyedihkan, menyakit ibu bapa ni dengan menangis. Ramai orang kita masuk sekolah kan anak suka baju baru, tapi ramai yang ibu bapa menangis sebab anak malu nak pergi sekolah dengan baju buruk apa semua, dengan tak ada duit, dengan kelaparan dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini akhlak kita semakin baik. Orang yang sentiasa memperbaiki akhlaknya, dia sedang mendekatkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sentiasa memperbaiki akhlaknya, dia mendekatkan diri dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Insya-Allah bertemu lagi dalam kuliah kita akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul azim. Saya nak sebutkan juga, maksudnya bukan di sini saja, kalau ada penonton lah dalam ni, maksudnya online ni, kalau ada tahu negeri mana-mana pun, kalau ada tahu orang yang susah, yang memerlukan untuk awal-awal bantuan sekolah ni, ataupun tak libat sekolah lah, kita tahu ada jiran miskin sangat ke apa, boleh berhubung melalui page ataupun melalui FB saya. FB saya carilah Asma Harun. Kita insyaAllah akan layan, ada admin akan tengok mesej tu. Kita banyak juga bantuan melalui transfer. Ada yang anak 5 orang sekolah, kita tanya berapa, Ustazah semuanya 1,200 yuran. Ini sekolah menengah, sekolah kerajaan lah. Kan nak masuk pun yuran PBG semua dah 220 kan. Sekian-sekian Ustazah gini-gini, kita masuk 1,200. Maksudnya kita bagi tu sampai dia cukuplah nak bayar yuran anak. Lepas tu syarat dia nanti dah bayar, tunjuk saya risik. Dia jujur dia bagi risik. Kalau dia kata anak 5 orang, saya akan minta boleh tak ambil gambar anak sekarang, saya nak tengok betul tak 5. Dia ambil lah. Boleh tak ambil gambar rumah sekejap? Dia ambil gambar. Sebab orang ni bila dia jujur dia akan bagi. Tapi kalau dia tak boleh bagi tu, kita rasalah, kita boleh tahulah betul tak orang yang susah. Biasa dia ambil gambar rumah, saya minta maaf, saya minta gambar ni sebab saya jaga amanah orang yang bagi sumbangan. Saya kena biar pastikan orang yang terima sumbangan betul-betul memerlukan. Kita tak nak orang yang tipu kita. Biasanya alhamdulillah setakat ni disahkan, mereka betul-betul memerlukan, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.